Bismillahirrahmanirrahim. Wabila lanti ngendikake. At-tawakkulu utawi kang aran tawakal. Podho ketemu. Satu sidawan. Satu sidawan. Sor. At-tawakkulu taisin aran tawakal ikun nafyus syukuki. Meniadakan kemalangan orang anak ati tongilang ati kemalangan wantakwi di lanyarah ati kewabih perkoro ila malikin mulki maring rajaning rojo tegesi Gusti Allah. Enten sing ketika ake sing aran tawakal ingin menikah nafyus syukur keraguan-raguan tentang rezeki tentang apa wae aku duit apa orang apa iki aku duit rezeki apa orang apa iki aku leh dedur bakso payu piro pirang mangkok apa iki aku di kerjaan apa orang kau ini aku di bojo apa orang kau ini nah, dan itu dilangi orang kau ini nih, dilangi aku sugih apa orang kau ini lalu dilangi aku kapiran orang kau ini uripku piye kau ini anak bojoku piye kau ini ini uripku dilangi buktinya tawakal menurut ya berarti pikiran-pikiran pesimis dina diganti dengan pikiran optimis yakin setelah yakin terus wa tawakkal ila malikil muluk nyerahake apa wae perkara entah perkara keduniaan perkara keluarga perkara sosial perkara agama dan seterusnya datang Gusti Allah. Jadi pasrah total datang Gusti Allah. Jadi kita gerak terakhir soal hasil terserah Gusti Allah. Bon Gusti, kalau sebagai manusia hanya berusaha panjenengan yang menentukan segala-galanya. Wakilalan enten dahulu. Dahulah nanti berkunjung bertamu. Sopo jamaatul wong akeh. Alal Junaidi maring Imam Junaid. Imam Junaid niku panutane Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masyarakat tasawuf njere ke situ. Faqalu mongko padha matur sapa jamaah. Aina iku ana ing ngendi nak lubu. Golek kita ar-rizqa ing rezeki. Faktolah mumpun jawab sopoh sejunya in alim tuh lamun ngerti sopoh siro kabeh nek kue kabeh pancen ngerti fi ayi mau diin ing endalem endine panggona onone rezeki faktolubuhu ya mongko boleh sopoh siro kabeh ing rezeki saking panggona mau. Di dise enten tiang-tiang sarang-sarang namu datang Syekh Junaidi. Mergo Syekh Junaidi niku terkenal wali ini. Ulama panutan tasawuf. Biasane ngoten niku kan dadi suwan-suwanan untuk memecahkan masalah ngoten. Kerumutan-kerumutan masalah disuarake. Dan iki pernah mengalami kegentingan hidup manusia cara saiki pandemi ngeten iki. Jadi mengalami PPKM. Nira akhire ora entuk rono, ora entuk rene. Njur semua aktivitas perbisnisan beku ngoten. Ekonomi ya terjun bebas.
niku terjadi di tengah-tengah masa Imam Junaidi juga. Terus akhirnya dosuan Imam Junaidi matur aina natlub rizqa, kemana kami harus mencari rezeki, kemana kami harus mencari uang, kemana kami harus mencari harta benda untuk memenuhi kehidupan kami. Ditakoni ngeten iki, beliau jawab dengan santai, laqala in alimtum fi ayyi mawdhi'in fatlubuhu. Nek pitakonmu kaya ngono kuwi tak jawab. Ya nek pancen kowe ngerti ning endi rezekine iku mau, rezekimu ning endi, ning pasar, ning alas, ning sawah, ning pabrik, ning dalan, ya jiku nek pancen ngerti. Ngoten ya, nek pancen ngerti golek anu. Maknanya kita ini kan tidak tahu kemana rezeki kita, di mana rezeki kita tidak tahu. Sehingga, oh kadang di sana, oh tidak sesuai harapan, pindah ke sini, pindah sini, pindah sini, tidak tahu. Nah, karena tidak tahu, tidak usah bingung, terlalu bingung mencari-cari rezeki, mesti ngerti. Karena itu hanya melelahkan dirimu, melelahkan hatimu, melelahkan pikiranmu. Wong ora ngerti kok. Goleki perkara sing ora kok ngerti. Dene iki ora pusing kok jekelane. Goleki perkara, goleki Pak Khairun. Pak Khairun ning ngendi penere, mbonene pahale, mbonene ngene Kang Basih to ngene Mas Rafiq ora ngerti karo Kang Sapai digoleki. Rene iki. Iki kan bingung dhewe. Karuan yang harus ngerti posisi ini kuning di, oh kemungkinan besar di sana. Nah, maka di sini kita akhirnya naik turun ngerti ustaz. Boleh ya boleh, tapi jangan terlalu terpancang. Mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kekuatan kita. Kita kembali kepada Gusti Allah. Jaluk endi dalam rezeki ini. Tengkuninya dan terangnya terus ditakbitno, dipasrahno. Kita pada dasar tidak tahu di mana rezeki yang untuk kita. Sampai ninggal tunggu Tuhan awal. Nek pancen ning langit, yo ndang turno. Nek ning bumi, unggahno. Nek aduh cedak, no. Nek wis cedak, akeh no Gusti. Niku betek-betek kita itu tidak tahu di mana rezeki kita, kan ngeten. Nek rezeki kula tasih tepe panjenengan cedhake nek ning langit jenengan turunke nek ning bumi jenengan. Betek-betek ora ngerti. Nek bojo kula jeneng tasih tepe panjenengan cedhake ya ngono karo. Fa in kana ba'idatan faqrib. Wah, nek panjenengan petoe kok umur takdiri kula umur 47 nggih di bojo padha mboten kiat Gusti. Percepat wis. Sedilo meneh. Akhire jawab sedilo meneh iku dibarengi mandi lan ping. Bapak kula dengan sedilo. Sedilo meneh. Nek adoh cedak no. Nek elek kaya napa coba ae. Kulo ganti sing apik sing ayu. Are do meneng. Dijawab ngono iki do. Wis ya. Ana awake dhewe ya. Golek ya golek tapi cara basa Jawane aja ngong. Ngongso. Lah ngono lho ya. Golek ya golek aja ngongso. Lho nek wis ngongso niku sing meneteng pikiran iku duwit tok ora kudu ngaji. Duit tak rakap bersorak, duit tak rakap berkelas. Gitu ya, itu. Rojo dengar kan, Masya Allah, alhamdulillah. Yo kerja tenangan, tapi cek menyempatkan waktu untuk ngaji. Bukti ini gak ngongso. Ngongso ini murah itu. Sebab dengan ngongso hanya akan membuat diri rakoso. Kita manusia haram untuk merekasakan diri. Nah, untuk merekasakan diri. Wala sulku bi aidikum ila ta'uka.
aja kok gawe rekoso-rekoso jalani di pengen di nyaman ini. Nah isani ngono, selain daripada ikhtiar maksimal dilatih dengan tawakal, sifat tawakal itu sifat gunanya di toto. Justru dengan ketawakalan dan ketenangan di balik ikhtiar ada sifat tawakal dan ketenangan, disitulah buah-buah kebahagiaan akan semakin menghampirimu. Buah-buah kebahagiaan hidup akan semakin menghampirimu dari berbagai arah. Sehingga semakin kamu tawakal di balik ikhtiarmu, rezeki akan semakin datang tanpa di sana-sana. Kalau akhirnya pada takon sapa wong akeh mau. Ya wis nek ngono fanas anullah ta'ala dalik. Panas anu mongko nyuwun kita Allah Ta'ala ing Gusti Allah dari kae mungkul-mungkul rezeki. Ya wis, karang kita tidak tahu di mana tempat rezeki untuk kita, okelah. Nek ngono berarti kita meminta datang Allah agar diberi rezeki. Orang golek, njaluk wae. Mergo nek golek kok kangelan. Nek golek kok mumet wong ora ngerti panggon, panggonane. Nenek jaluk bayi, jaluk dan uang jaluk kan kepenak atau okay? Enggak? Kayak Pak Haris kan kepenak. Fakola, akhirnya untuk jawaban jawab sopo Imam Junaidi. In alim tum lamun ngerti sopo sira kabeh annahu ing satemene rezeki iku yang satu lalekake sopo apa rezeki ing sira kabeh fakuru mongko ngene iki ngono sapa sira kabeh rezeki. Duh, apa beda ten jalu barang. Wah, iki wis ana awake dhewe ra iso ngakoni. Wong awake dhewe benar golek arep jalu mah golek rento. Iki kan jalu ora rento arep. Lah apa kowe jalu barang? In alintu annau yang satu fakruhu. Nek pancen kowe ngerti rezekiku ngalekane kowe ya wis iling-iling wae. Iling-iling kok dikeke ora ana ligen marani kowe. Marane ya ten. Aku kula wis jak bahas bab rezeki karo Pak Haris. Rezeki itu kan wis dijanjeni, ono sing rezeki sing dijanjeni kok makmum. Ono sing maksud, ono sing tidak seterusnya. Kalau rezeki sudah dijanjikan oleh Allah bahwasanya segala yang hidup, segala yang melata, niku akan dikasih rezeki. Nah, rezeki ora bakal laleke kowe. Pasti nanti akan menghampirimu, akan marani kowe. Nek ora bagianmu kok oyo kaya apa? Ya mlayu, maka kalau sudah rezeki tidak akan kemana, kan? Kalau sudah jodoh tidak akan. Lo kadang-kadang ono rezeki mak gede, jodoh mak gede, ngoten, kanca mak gede. Nah, ya kan, apake kan nemoni kanca mak gede, ya babel martabak. Sebulan kemarin, dua bulan kemarin, tiga bulan kemarin kan tidak pernah terbesit dalam pikiran kang pake bakal duwe kanca abel martabak. Hal-hal sing ngeten iki wis dijanjekno Gusti Allah kabeh. Dadi nek wis ngono gak usah sepaneng wis lamak. Ana iki ngajari manungsa aja mati sepaneng manungsa urip iki dalam segala hal enten ya. Kamu sudah dijanjikan rezeki oleh Allah. Tak akan kemana. Cuma nanti iku enten rezeki sing dijanjekno ana sing rezeki sing dibagekno ana sing rezeki dana. Terakhir nek kepengin itu akeh yang diusaha tenanan di model nanam agar adanya lebih daripada yang sudah dijanjikan. Contoh ini Pak Haris itu bos misalnya ini kini aku arani bos tenanan dulu masih jadi karyawan misalnya Pak Haris itu bos terus Mas Robek karyawan Pak Haris ada gajian
Oke, Mas Rafiq, kamu sehari tak gaji 100.000. Tapi Pak Haris melihat kinerja Mas Rafiq yang tenanan, malu, dan seterusnya lega no adem Pak Haris, akhirnya kan ada bonus. Bukan hanya 100.000. Wah ini, langsunglah uang aja, uang berubahan. Faham gak ini? Biasanya nanti. Maknanya ketika kita sudah dijanjikan oleh Allah, misalnya Mas Robik itu dijanjikan oleh Allah umur 40 suge, tapi karena Mas Robik itu taat ibadah orang aing-aing air suge mau iso wis digayu semenjak umur 30. Misalnya ngoten itu jadi ora suge, tapi wongi orang aing-aing air iso didadekno suge saking rindune Gusti Allah. In alimtum annahu yansakum fatkun. Ya wis, nek kowe. Kendur deh, tenang, tenang. Ini jadi kendur. In alimtum annahu yang satu empat guru. Ah yes, nek kowe pancen ngerti, nek rezeki mau lali maring awakmu, ya wis. Eling. Tapi artinya rezeki ra bakal lali. Tetep larani awakmu. Faqalu mongko padha matur sapa jamaah. Ya wis nek ngono. Gude orang itu, bantu ngoso, jaluk orang itu piye? Yois, nak hulu mlebu sapa kita albaita ulmah para tawak kalu moko tenguk-tenguk sapa kita. Leha-leha, ongkang ongkang. Yois, neng ngono, mending awake dhewe ning omah wae ra isa kerja ongkang-ongkang rokok-rokok ngopang ngopi tenguk-tenguk ikrang-ikrang. Ya tawakal tawakal ikhwan kan ngono kuwi to. Niki melihat nakhulul baitana fana tawakalu. Berarti nak tawakalu iki dimake ongkang-ongkang tengok-tengok. Ngono to nggih. Ya wis nek ngono awake dhewe ning omah ae ra usah kerja, ra usah ngene-ngene ongkang-ongkang tengok-tengok, turu-turu rokok ngrong, rokok ngopak kopi. Ora gede ora itu arep jalu ora. Pakola jawab sobat majuneti atas cerita itu utai nyobo melebu omah untuk menjajal aku melebu maiku itu rezeki orang duit orang iku sabun kemana jawab atas cerita sama. Nek mlebu omah kowe ora kerja ning omah wae. Mergo kepengin jajan. Terus dikei rezeki apa ora karo Gusti Allah iku berarti keraguan-keraguan. Berarti kowe mamah durung tawakal sesak bener iki. Nek ngono kowe malah ora dikei rezeki. Sekali kan ning omah. Ha nek wis pancen arep ning omah arep yo yakin upamane nganti seminggu ora dikei rezeki yo tetep ndak bergeming. Sesaat sih rati kira rezeki orang angkloh, lah aku lulus we. Enten ya. Jadi orang yang benar-benar tawakal itu tidak akan mengeluh. Ya, tidak akan mengeluh. Orang dijuti. Nah, dan nanti seandainya itu adalah ujian, itu adalah fase-fase. Nek wis misalnya di kayak ujian karo Gusti Allah untuk pembuktian tawakal sesaat sih rati kira duit orang angkloh boleh jadi. Saksi yang berikutnya, untuk kedusing mati kata kau. Tapi ini kia nangir. Awak ini saksi ragu tinggi duit dengan orang kau ini nak usir. Itulah. Awak ini biar biar tidak. Saya merokok ya pusing. Saya pun saya pusing. Oh saya ragu rokok. Awak kayak paling susah saksi ragu tinggi duit tu pusing. Kalau matur sapa jamaah
Fama mongko iku apa al-haylatu utereko. Jur awak iki kon piye? Ngono ya. Jur kon piye? Jenengan kok bingung ae kok bajune, bajune. Golek ora itu, njaluk ora itu, temu-temu ora jur kon piye? Faqala jawab sapa jenet tarbul filah ut iku ninggal hilah. Ninggal riko to, ninggal kon piye? Wes ora mung kon piye, ora usah bingung piye-piye. Tarpun ilang. Maka njur kon piye kita? Ora usah kon piye. Ndak usah mikir aku njur kon apa urip iki. Sementing kamu jalani apa yang bisa kamu jalani, terus iktimadukum bikulubikum Allah, atimu mantung dateng Gusti Allah, kamu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Termasuk istighfarukum bima umirtum bi, kamu sibuk dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, termasuk adalah apa? Misale sesuai dengan makomnya. Nek makom kerja ya kerja, nek makom utowo ya utowo, utowo sampai apa. Nah, tapi hatimu tetap kumantu datang Gusti Allah mesti kerja. Makonno. Inten ya. Si sampean nek kuat ning omah oh, tapi atimu mantep dadi Gusti Allah. Nek sampean dijadrah kerja nyambike ya kerja nyambike kerja, tapi atimu mantep dadi Gusti Allah. Ora usah njukur piye apa piye. Maknane kowe kerja kowe ora ati mantep. Gak usah sepaneng. Awas mantep karo sepaneng beda. Nek manteng itu berarti keyakinan kita kuat dateng Gusti Allah lewat hati, nek sepaneng pikirane suwe-suwe pedot gitu, stres wangkala lan ngendika sapa Abu Sulaiman Sahabu Sulaiman Ad-Daroni li Ahmad Marin Sahamad bin Abi Al-Hawali. Niku Abu Sulaiman niku gune terus guru kiai duwe murid Syekh Ahmad. Nggih, Syekh Ahmad iki murid e. Lah Syekh Ahmad murid e niku didhawuhi Syekh Sulaiman. Pamane Pak Halim niku kiai. Terus Pak Khairul murid e. Akhire Pak Khairul diomongi didhawuhi karo Pak Halim. Ya Ahmad, ya Ahmad. Inna turuqal akhirah saat temenin piro-piro dalan kanuju akhirat iku kasih rotun wakeh ketenang wa syekhu kahali utai guru yakni aku iki Abu Sulaiman iku arifun ngerti dikasih kelawan dalan sing akeh mau minal saking turkun akhirat illa hadat tawakula kecuali iki kila sifat tawakal al-mubarakat kandit bekai. Fa ini krono sak temene ingsun iku masyamatu orang nganggu sopa ingsun minggu saking tawakal roihatan ing ambu. Jadi Syekh Sulaiman natim dawi murite kan rupi Syekh Ahmad bin Abi Al-Hawari. Iya Ahmad dalam untuk nuju akhirat dalam untuk nuju suarga iku wakil dalam sing dadekno bahagiane manungsa ning akhiratil akeh ana kalane ngaji ana kalane wiridan ana kalane sedekah ana kalane banyak sekali menuju ke sana wa syaikhuka arifun bi katsirin minha dan aku guru iku tahu banyak tentang jalan yang bisa mengantarkan manusia untuk mencapai kebahagiaan akhirat illa hadha tawakkulan barak kecuali sifat tawakal yang diberkahi tawakal yang sempurna fa inni ma syamattu minhu ra'ih karena sesungguhnya saya tidak mampu untuk mencium sifat tawakal maknane aku ra iso kon ndamalno tawakal sing sak bener-bener tawakal nah niki menunjukkan betapa sempurna Syekh Sulaiman dan pengakuan atas dirinya bahwa saya makom tawakal sing paling tinggi itu adalah makom tahwid dan beliau merasa belum bisa pada makom tahwid. Ini kan nonton taslim, nonton tawakal, nonton tahwid puncaknya kan tahwid. Nah,
wis takwit niku wis ora ngaruh biru donya, ora ngaruh biru awake, ora ngaruh biru apa-apa. Wis mbuh ngono Gusti. Wakila nanti ketika ake atawakulu utai sing aran tawakal iku asiko tu yakin bima kelawan peparing apa wae fiyati lai tara kang ana ing dalem kekuasaane Allah. Sing dimaksud tawakal yakin akan apa yang akan menjadi pemberian Allah. Asiko bima fiyati lah, yakin lah. Mun awake dhewe dikeri sikar Gusti Allah. Yakin percaya ora ragu. Nondur mau atawakal lan syukur. Wa yasulan iku rasa putus asa alias tidak berharap sama sekali amma sami apa wae fi aidinas kang ana ing kepemilikane manungsa. Jadi tawakal itu hanya yakin percaya akan pemberian Allah dan tidak mengharap-harap apa yang menjadi miliknya manusia. Maka ini mubin, ya orang ngarep-ngarep. Aku di mubin, orang harus mulai mengharapin buat Gusti Allah. Yakin Gusti Allah mubin, yakin Gusti Allah noto, yakin Gusti Allah pernah ke. Waki lalat dan ketika ke, atawakulu teka arantawakan, iku farau usirri. Kosongi hati, ani tafak kurisake mikir-mikir nangan-nangan fitako disain dalam bekerja fitolat bidrizki kakungkuli rezeki enter singetikati tawakal itu hatine itu tidak berkecam, tidak sumpah, tidak ribut nangan-nangan kerja kakungkuli rezeki ini ku hati do siri ya. Jadi dohir boleh bekerja tapi hati tetap netral. Entah ya. Kita bekerja, oke lah. Bekerja, tapi hatimu ojo nanti melu sepanah. Hatimu mas sumendio pasar roda Gusti Allah. Ini untuk tawakal. Farahu sirri anik tawakul anik tawakul fitakul di fitakul di rizki. Kekosongan hati dari berpikir mengenai apa yang akan aku kerjakan. Apa kerja? Ini kerja biar. Hati ini gak sepanah. Jadi hanya sebatas pemikiran dan pekerjaan perencanaan. Untuk tawan atau semuanya. Wasu'ilalan dan takoni sopana hari su'al mahasib seharus an mahasib anit tawakuli tentang tawakal tentang anit mutawak ini tentang wong sing bertawakal hal yang haku ono toh melekat ing mutawakin obotuma sifat rakus sifat kepingin kepingin ini kaya wong liyong toh rakus dunia. Fakallah mongkon jawab sapa Al-Haris yang hak melekat hu ing mutawakil min tariqil tibai saking dalan watek. Ya. Watek niku berarti napa? Bawaan. Bawaan lahir nggih, bawaan menungsa apa khatara to pira-pira kentek. Kang rupa tomat. Walaya turhulan orang bayani huing mutawakit apa syekun suci-uci wayuko bihilan watake ing mutawakit ala iskotik tomai maring gugurake apa niku sifat tomak apa liat suhu ngeroso putus atau tidak berharap amah saking obowai fi edinas kangin dalem tetap yang dalam kepemilikan yang menusuh alias perkara yang dimiliki oleh orang lain sehari nanti dibangun tentang kriteria orang yang bertawakal hal yang hak utama nopo wong sing tawakal itu yo dicek duweni sifat utama dicek duweni sifat rakus
isih duweni sifat kepingin duweni apa sing duweni wong liya. Kala yen aku kubintori tiba khotaratun. Iya. Bagi pemula-pemula tawakal. Ijik, bener ya? Dia wis tawakal, tapi nek tawakal lagi pemula ijik. Bukan berarti harus bersih dari rasa tomat, tidak bisa. Karena itu, kalau yang putar itu tiba kotor itu adalah bawaan kemarin. Jono bekas-bekasnya, wong sak durung tawakal, wong kujek duwen sifat tomat. Maka ketika dia masuk tawakal, ijian bekas-bekas sifat tomat ini. Walaya guru syekhun, tapi itu tidak akan berpengaruh. Karena nanti, yukawihi ala iskoti tomat aniya su'ama fi aidinas. Semakin lama, dia ketika semakin sempurna mempunyai sifat tawakal, semakin tidak mengharapkan sesuatu yang menjadi miliknya manusia, akhirnya di situ tomaknya akan berguguran, tomaknya akan hilang dengan sendirinya. Wakila lantir ketika ke ono cerita, jaa tahu ngelaya lapar. Sopo Ahmad An Nuri, Syekh Ahmad An Nuri. Fil badiyati pas ora ing dalam hutan selama 10 hari. Bahatafa fahatifa mongkonuli nyuworo bihi tertuduh maring Ahmad An-Nuri sopo hatifun suworo tantan borobo ayyuma ahabu utai enti diri praktor iku ahabu demenake opo ma'inai kamaring sila. Sababun ono to utenya bergawe sebagaimana mestinya aur kifayatun utawa orang yang bergawe tapi kecukupan. Fakola mokon menjauh sopa Ahmad An-Nuri al kifayah il ahabu ilaya one ono ulo mending orang yang bergawe tapi kecukupan. Palaisa mongko ora ana iku fakoha ing dalem sakdure kifayah apa niate katok. Fabiya mongko tetep. Sapa Syahmat An-Nuri ing dalem sausin jamul sab'ata asyara ing 17 apal yaumat dinane lam yakul khali ora mangan apa-apa sapa Syahmat An-Nuri. Di disik Syahmat An-Nuri pun tahu dengan di hutan belantara orang iso nemoni apa-apa, orang nemoni apa-apa, orang nemoni panganan yang bisa dimakan. Niki terjadi sampai 10 dino. Terus akhirnya ono suara terniak di dalam telinganya, suara tanpa rupa. Ayyuma ahabu ilaika sababun mawifayatun. Wis saiki Syahmat nek wis ngene iki, kowe ning alas ora nemoni sapa-apa, ora nemoni apa-apa. Ora nemoni apa-apa sing saka pangan, ora nemoni sapa-sapa sing saka sambati. Terus nek wis kaya ngene iki kowe arep apa? Kowe milih iso nyambut gawe sebagaimana manusia umumnya ning pasar, ning pabrik, ning ngendi kae. Alhamdulillah. Utowo yo anteng ngene iki tapi kecukupan. Kalau al-kifayah oh, nek ngono ya penting kula anteng nerimo orang manusia tapi kecukupan. Walaisa faqahnya ya oh orang manusia mungkin meneh siapa paling enak nih kulit kecukupan. Nah kecukupan manusia tapi jika kekurangan kan tak kepingin. Arifah bagia sama'ata asyara yaumah lam yakul mawis mulai pitung di 10 dino. Setelah ono suworo tanpa rupa ono mau diin jawab jangan jawab orang kerja tapi kerja upan ditambah pitung dino pitulas dino rupi suwi pitulas dino tambah ramangan apa orang menemani sobo-sobo mereka memilih orang kerja orang kerja dan
Niku nek rapat iki piye mau wis ngeleh 10 dina. Iki rekane ditarik kecukupan tapi ora usah kecukup. Hei, tambah ngeleh meneh 17 dina ra mangan apa-apa luwe akeh daripada pasti tarik nang ndi. Lha niki nek rapat kan jebul. Piye ta iki? Nek ngono mending kerja. Nah, niku mulai awal mau matur. Ya, semua itu ada fasenya, ada masanya. Oh, kamu nilai ini nek kuat, kamu tawakal nek kuat, kamu nilai ini nek kuat. Nah, sekarang orang dikira rezeki kok kamu tidak mengeluh, tidak menjauh dari Allah. Nanti, loh, ibarat kamu itu sedang menabung rezeki. Oh, saksi ini orang itu rezeki, tapi kue rangka sulam mengeluh. Bulan depan yakin rezekimu dilipat gandakan. Nek kuat. Orang ngeluh tuh ya. Dan kalau sampean kan kalau mana ngeluh. Niki sahabat nuri tambah ditambah akeh sampai 17 dino. Ndak ngeluh. Wes pilihan. Nah, ini janjane kan ragu to niki. Kepisih kok tambah sore. Tapi beliau sudah dikabul lah. Nah, setelah ini beliau lulus terus akhirnya rezeki toko. Sokoke sokoko dari segala bentuk juru sing tanpa kerja sesuai dengan ilham mau kowe milih kerja apa milih ora kerja ning kerja. Nek wong kabeh ditarik lah ya milih ngono bae. Kowe milih kowe tujuh ini kan tadi nyerah sampai wong kerja momen kan pengen duit ya wes kue bentri duit pakai kerja utawa kue urasan kerja sementing mana tapi di duit tetep wongnya gua belum apa apa milih apa orang kerja duit nah tapi ini iki lho untuk pembuktiannya kan gak mudah gak ini ku wah sediolor-olor tenge ben ragu karepe lulus semua orang di samping misalnya orang kerja sesasi rong sasi lan duit orang lu yakin lah dicukupi kan Gusti Allah nah ya Pak Aris posisi ini apa tersedak dan seterusnya ini tetap dibaringi raya rasanya ke sumidaya terpesta satu demi satu buat dibuka jalan lewat. Jadi ketika mengalami rezeki tersendat ojo nganti ngresuro ojo nganti berpikir jalan pintas pasrah no yakin no sumidaya war Gusti Allah iki nabung engko ndadae mbok kapan setahun rong tahun tapi nanti akan berlipat. Bukti pun jenis bukti ya. Lo sampean sing rapi itu mau gimana terbang ya kan? Mister, ngumpulin ya bukti itu. Rapi itu lo tuh sangat jejak, lo rapi paling itu. Ya, tapi saya ini bujukan paling nom daripada kocokon. Contoh, itu nanti aku. Kalau saya kira, tiga jero di kocokon. Enam bujukan kan semua, bujukan enam bujukan, kocok-kocok tu bujuk dia, paling enam minggu dia umur terlalu pitu sama dia pakai baru je, mana masih sajat terjang dulu, masih sakras masih. Yes, mana? Di mana? Waqala helm betul banget. Waqala ngendiko sapa Abu Ali Ar-Raudah. Idza qala nalika ngucap sapa al-fakiru wong sing wong butuh maring Gusti Allah. Dadi al-fakir nek ning nggon istilah fakih utawa umumnya wong niku wong sing rada bodho. Tapi nek istilah tasawuf niku mbok manteng karo Gusti Allah. Dadi ra butuh.
di bojo yo seneng, ora di bojo yo ora susah. Di kanca yo seneng, ora di kanca juga ora susah. Ada teman baik yang ndak teman yang susah. Al-fakir. Mula biasane wani-wani niku ning nggon kitab-kitab al-fakir inam inamakan hanya butuh kepada Allah. Dan ini jari ono al-fakir inallah. Hanya butuh kepada Allah, tapi dia masih berucap. Da'da khomsati ayamin in dalam sahusi limang dino ngelai. Ana utai ingsu iku jahil wong sing leh. Falzamu mongko netepno soposir kabeh in al-fakir asuko ing pasar. Wa muruhu lan merintau soposir kabeh in al-fakir bin amal iklan nyambut gai. Wa lukas bituk senyambut gai. Kapan ono wong berlagak tasawuf? Omongane koyo zuk-zuk. Lah kok kan pakai kok. Takono kan pakai. Semarang ambegak. Ambegak ra ambegan. Ambegak paham. Umbrah. Umbrah paham. Aduh. Wah, ngono. Wah, piye ngono. Umbrah. Maka pang-pangan, ane pang model roto-roto utang ya, maka singkoyani ngono kaya koyani isu no kaya al-fakir wahina, ana wong kok bergaya sok tasawuf sok yoyo, sok ora butuh duit, sok ora butuh dunyo guayani, wis wabih guayani, itu hanya gaya tok masalah ini itu nih pancen tapi ada yang nonton nih itu hanya gaya dok terus dulu orang terus wabih kusti awis tapi diuji limang dino randi duit dek wes gerak usulong udah ya beda komsata yamin limang dino randi beras limang dino dodo bakso lah gua yakin pas laris ini yuk kusti Allah bersama kusti Allah gaya nih pas laris begitu rapai di Bang Dino bingung ambil dukun rono remi. Ketika ada orang yang model kayak gitu, sing wah al-fakir inallah butuh Gusti Allah pasal koyo nek omong wis petik langit. Tapi limang dino we ra di duit, dhek wis bingung kocar, kacir rono rene kuwak be dikloi kabeh arep disinai diutangi. Ngomong anak jaiun, waduh aku mulai ini ramangan sedino ngomong sedino wis bingung, randi duit falzamuhu asuh wis wongko ono ke anak kerjaan wih mewa wis rasa sok nggak yang tasau kerja nyambut gaya tolong makom wamuruh bil amal wal kasmi kaya kerja wis ada perusahaan mudah suatu apa kerja berdurung wakak dulu ya newis muni al-fakir ila Allah wakbeh buat tersangkap dan ini pasti akan diuji oleh Allah. Jadi jangan kau berpikir mulai cedak kalau berjalan dulu langsung penak mantung ibadah langsung penak malah tasawuf jegur tasawuf jegur tarikat langsung penak justru di situ nanti akan diuji serting rezeki. Nanti kita mentah yang jangan berusun itu. Wong ketika mendalami, bahkan di awal-awal saya nganu kelingantin awal-awal niki risalah Musaria. Nggih. Wong ketika sudah masuk dunia tasawuf, dunia hakikat, minimal tarekat. Niku nek pancen hasil tanda-tanda hasilnya. Niku tanda-tanda hasilnya. Niku akan diuji dengan kesertaan rezeki. Tanda-tanda hasilnya. Nah, ketika diuji ini kuat ke orang, nek rapat ya orang sudah hasil. Nek kuat hasil. Setahun bisa rezeki seru. Kok kuat bisa hasil. Lakon-lakon spiritualnya hasil. Dan nanti setelah itu rezeki nggak domoro dindi. Ini harus jadi, tapi untuk bertahan ini bukan orang gampang. Setahun usaha orang ini bangkrut setahun. Kalau kadang-kadang kita dengar,
piye-piye sing muncul bisikan teko sono usaha diwangi ya gagal. Mula kadang-kadang aku ya tau ini, aku ya tau ini. Tau kok iso tau ini, tau ini. Wangi lala dengan dikani nadoro ningani sopa abu turab si abu turab anak syabi ila sufi yang mari wong sing ngaku atau belajar tasawuf madahkan dawa kita mengulurkan sopa sufi ya dawe tangani sufi ila kosri batihin mari kulit semongko sing dibuat yang lemah liat kulahu supaya mangan sopo suri ing kulit semongko mau bakda salah satu ayamin ing dalam sausi telung dino orang mangan opo opo fakolah mongkonuli ngendiko sopa putro lahu maring sufi laya suri laka atas laya suri orang patut orang pas orang cocok laka kanguni siro wong sing berlaka sufi opa atas kayak hidup bertasawuf irzam wis tepanan sapa sira asuka ing pasar ing pabrik ing ngendi sing iso napa ngentukno dhuwit lewat kerja manane ngono ya cara saiki dadi iki ana wong wis terkenal sufi ngono ya ana wong wis terkenal sufi tasawuf padahal nek tasawuf identik ora jaluk orang boleh budek neng dikei ditopo orang boleh budek neng teko diterima niku tasau ciri-ciri neng nonton lah niki telung dino dengan berarti kan ramlus dikei ujian karo Gusti Allah telung dino niku orang ono sing kei opo orang lo semua, esprit telung dino orang mangan opo-opo. Noleh kan? Akhirnya dia golek-golek nemu kulit semongko dijikuk dipangan arti pangan. Dan ini terus punangan Syekh Abu Turab. Akhirnya Syekh Abu Turab berkata la ya sunnah kata sawuf wilzam sawuf terus nengono kue duru pas dadi wong sing ahli tasawuf. Wong kuwi cek golek go golek. Wong ahli tasawuf iku meneng. Tenang. Ana ditampa ora ana meneng. Duwe dhuwit meneng, ora duwe dhuwit meneng. Duwe dhuwit seneng, ora duwe dhuwit seneng. Dirata wae awake dhewe kan duwe dhuwit seneng, ora duwe dhuwit liyan. Ngono nggih? Nah. Tasawuf ka sawaun. Benedil mal alghi tetap berpenampilan enjoy buat di duit dorasi ke uang ku gak iso moco uang gak iso ngeteni gak iso mendetesi wah ini gak ada duit ini oh gak iso wah ini gak duit tak kayak gak iso ini kaya gue sampe kan gampang di moco nah ini ngetoro duitnya aja ya ngetoro nah ini ngetoro lagi duit ini kurang duit ini kan mudah kita dibaca wanita sahur sih bener-bener tasawuf tidak bisa. Sebab dia akan selalu berceria, selalu senang, kelihatan senang. Nah itu punya atau tidak karena dia hanya bersandar, memandang, percaya dan berjanjinya. Maka ketika ini ono wong terus dino diuji, wong sing wis kondang tasawuf diuji ngelere to apa-apa, ora mesti ngewo ternyata dia gak lulus. Cik gue deh, sampai kulit semongko, mencari kulit semongko. Akhirnya lah ya surah kata semacam ini sebenarnya kerja wae. Rasa rasa. Jadi kita dalam hidup ini mengukur diri kita. Pandai-pandai. Oh yo, aku ini gue semua foto dulu. Yo, misalnya ke Paris, aku gue ini lemah semua foto. Bujuk gue bujuk. Wah ini mas orang itu iya benar oh berarti mungkin Paris oh berarti makomnya baik lah waktu ter ngintok no kerja nih no ya itu lah bujuni bisa mengikuti Paris menang bujuni yang menang karena yang menang lain jadi bertahan setahun jadi
menang terus duit itu tekan dini tapi setahun kurang wah iso di jalur murah tuane yang berarti anak tapi nek podo kuat ini pun bentuk tengok bentuk tengok podo kuat tapi makanya gara-gara wong lanang itu gara-gara wong itu nah sini wong lanang itu gara-gara wong itu mulanya harus panen, wedan wong itu tak pirik tang bubar gitu dan itu lumprahi wong itu matanya wong itu bisa menemui gitu deh ya jadi tidak ada wong itu kok bisa menang terus masya Allah ini gue ada lu dunia ya itu lah mutiara dunia dan mutiara ini ya orang kayak spesial mata niku urip. Jadi kita apa? Menyelaraskan diri aja. Oh, pasen ngendi? Sing cara nggone ikam. Cara ngendi? Nek kowe ditakdir kerja, ora usah kepengin sing ora kerja. Cara nggone ikam. Kalau kamu ditakdir makan kerja kok kepengin sing ora kerja. Itu adalah kebodohan nafsu yang sama. Artinya kebodohan di atas kebodohan. Karena kue nek ditakdir kerja kok kepingin rak kerja kue malah kabian kabi. Kamu nggak ngelak terus dina wis rakwat. Gue keluarga, gue bujung, gue diomong tau gue pira gem kerja rakwat. Nih lo rusak kabi. Aturannya. Nek kue ditakdir rak kerja, yo ojo kepingin singkar kerja. Jangan berikan mata. Seandainya kamu ditakdir kerja tapi di duit terus murah uang kerja duit nanti ya wes rasa kepingin karena itu juga kebodohan mau ditakdir orang rasa kerja di duit kok malah kepingin kerja di